pada lanjutan UEFA Nations League 2024 malam hari ini yang mempertemukan timnas Kroasia dan timnas Portugal. Sementara ini, hingga menit ke-59, timnas Portugal unggul 1-0 lewat gol dari João Félix di menit ke-33. Data statistik menyajikan, timnas Portugal mendominasi jalannya pertandingan dengan 59% ball possession, melesatkan 10 tembakan, 4 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, timnas Portugal akan memuncaki klasemen grup 1 dengan koleksi 16 poin, sedangkan timnas Kroasia akan membuntuti di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin.